Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue itu Alex Balor. Dan di video kita kali ini, kita akan meneruskan game Bully Anniversary Edition. Di video kemarin kita sudah mendapatkan para markasnya Jox, jadi dapat save baru. Kita langsung aja ke misinya. Kita akan ngambil Vespa dulu ya teman-teman, karena kita nge-save, ada polisi lagi bentar. Karena kita mendapatkan kita mendapatkan shape baru, jadi ya enak. Ini ada orang minta bantu. Ini kita sudah di chapter 4 ya teman-teman. Kemungkinan kayaknya kalau bikin video ini satu video itu setengah chapter, dua video sudah satu chapter. Jadi ya kalau aku hitung sih sampai 10 video ini kalau untuk bully. Langsung saja teman-teman pergi ke, wah kita dikejar nih. Langsung saja. Waduh. Kalau di Indo sudah diterjang itu. Kita nggak usah nyelesaikan misi yang di dalam anu ya, dalam situ. Karena itu bukan jalan ceritanya, teman-teman. Kita akan mengerjakan misi sesuai dengan jalan cerita ya, teman-teman. Halo, excuse me. Ya benar aja lu. Wow, hampir. Langsung ini kayaknya di markas nurse. Kenapa markasnya orang-orang nurse ini di dekat tempat latihannya para atlet ya? Langsung aja, teman-teman. Open, oke. Kita mendapatkan, oh sudah maksimum ya, ini maksimum juga. Start paparazzi, oke. Kita langsung skip aja cutscene-nya. Wah, kita disuruh memfotoin ceweknya atlet. Kok nggak salah ini musuh bubuyutan dari Beatrice sih, karena di chapter 1 kan pernah bersih tegang kan. Ya Allah, kenapa ini pernah bersih tegang juga sama Beatrice. Oke, kita langsung masuk, kita ambil kamera. Oke, ya langsung aja. Mantap, jatuh. Ngapain coba nyium buketeknya gitu. Tadi kita kan di sana, kok tiba-tiba hilang gitu ya. Enter the girls dorm. Wah. Siapa tadi, kok ada yang teriak tadi ya? Wah, anak kecilnya pacaran, cok. Untung nggak lihat ya. Hampir. Ya, kita langsung sumpah teman, ini kontrolnya susah banget ya. Kita langsung aja klik ke atas. Tinggalin Vespa kita. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kira-kira ini sampai nggak ya, sampai akhir dari chapter 5. Get some pictures of Mandy. Oke. Okay. Oke, okay, di sini. Wih. Becok. Serius lu? Gak kelihatan lagi. Oke. Okay. Tunggu ya teman-teman, kita anu dulu ya. Sana lu, sus. Bu, sana, Bu. Masuk dalam WC lagi dia. Kan kita ke WC memang. Coba
Coba lo ke bawah, Bu. Sana lo, tolonglah, Bu. Saya cuma ngerjain misi aja kok. Sana, sana, hus, hus, hus. Oke, dia ke sana. Oke, good photo. Ya Allah, itu apa coba? Gak kelihatan ya? Ya satu foto lagi sebelum ibunya ke atas tuh. Oke, sudah. Aduh, teman-teman. Langsung keluar dari sini ya. Oke, langsung aja keluar. Langsung turun kita, teman-teman. Kok bisa ada tangga ya? Padahal orang-orang bisa nyingat masuk lewat sini. Oke. Kita bertemu Ernest di perpustakaan ya. Wah. Oke. Misi yang gampang ya teman-teman. Ernest, Ernest. Kasih berapa tuh? Budget juga pikirannya. $25 lumayan lah. Oke, langsung aja kita ke misinya lagi. No helmet, no problem. Terus kita dikejar teman-teman. Ini juga dikejar. Buset, kita dikejar ya sama para atlet. Kayaknya gak salah minus 5 ya. Oke, misi apa lagi nih? Buka woy. Defender of the castle. Kayaknya kita menjaga tempat ini ya, dari para atlet. Get to the barricade. Oke. Defend to the barricade. Oke. Langsung aja teman. Oke. Oh, pakai screenshot ya. Ah lu serius dah. Yang lain pakai senjata, teman-teman. Kabur, teman-teman. Kayaknya harus pakai ini deh. Dan kita butuh namanya spot gun lagi. Sebentar, terdapat spot gun. Oke, mana dia? Oke, lu. Oke, harus lu mati di sini sih. Kayaknya kita ngincar yang anu ya, yang perlu memang dihajar. Kayak gini nih. Sumpah dia kebal, cok. Pantesan dia pakai pelindung itu. Wah, keren juga ya backup-annya.
Kayaknya kena anunya ya. Sumpah teman, ini paling enak ini. Pakai seta ginian. Kalau perang-perangan kan pakai mesin gun kan. Kalau ini dari kentang doang loh. Eh bro, kaget aku. Oke, jog respect minus 10, net respect plus 20. Baik. Sudah. Mati. Kita siap-siap perang deh. Pakai spot gun ya. Iya, kita dikejar ya. Kita dikejar teman-teman. Kayaknya kita disuruh nyonyolet punya dia nih. Gambar yang tersebar gara-gara Ernest. Langsung aja teman-teman. Itu kan disuruh take over post drop Mandy. Ini bukan dua gambar teman-teman. Ini nanti banyak yang tersebar di kota nanti kita. Banyak nih ya. Oke. Kenapa lu? Kita ngetek dia juga ikut tag loh. Oke. Okay. Oke, okay, nanti ada lagi tuh. Tuh kan dia sampai kota itu nanti tuh. Tuh, kita naik Vespa ya, teman-teman. Kita ambil Vespa dulu. Oke, kita tendang bola malan. Kita ambil Vespa dulu. Vespa hilang. Oke, nice. Nggak apa kita ke sepeda. Tapi tumben loh Vespanya hilang. Vespanya pada kemana itu? Game realistis. Dia di kota sana sih. Lu ngapain gendut? Aduh cok. Dia ada kayaknya ada 8 atau nanti itu nanti di campur lah, dicampur, ditempel lagi gitu loh sama para nerds. Katanya bikin malu gitu. Karena kan yang bikin rencana kan Ernest sendiri. Oke. Okay. Iya, pas barangmu, Pak. Tuh kan. Tuh kan. Tempel lagi kan, teman. Ntar kita langsung ke balai kota nih. Ini kenapa bapak-bapak di sini lah? Sana pak, tolong pak, sana pak. Oke, satu lagi. Kita anu dulu tuh. Pukul dulu supaya dia enggak refresh anu restock lagi gambarnya tuh teman-teman. Oke, aman sudah ya. Dia hilang sudah. Itu kayaknya tempat markasnya anu, tempat markasnya nerds. Yang ngeliat kok para jokes ya. Mas lu sumpel. Mantap Peti, makasih Peti. Disemprot doang ya.
Makasih ya telah backupin aku, padahal ketuamu sendiri lah yang bikin poster ginian. Sumpah, bikin ganggu kamu. Enggak. Lu telat, Bang. Kabur, 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 kabur. Tiba-tiba datang ada orang lempar patas petasan tuh, ngapain coba? Untung ada Vespa, Bro. Haha. Buset. Kita langsung. Dia ngapain di asrama cowok itu? Dia asrama cowok loh. Asramamu di sebelah sana, Pak. Buset. Sumpah dia menang banyak loh. Itu ngapain tuh orang lempar telur tuh dari gengnya Greaser tuh. Not respect min 5, oke. Okay. Itu ngapain lempar telur, Cok? Oke, okay, teman-teman, kayaknya kita disuruh tidur dulu. Floating curfew masalahnya. Kita tidur dulu, teman-teman. Itu ada orang lempar telur buat apa coba? Oke. Okay. Langsung kerjakan misi seperti biasa. No helmet no problem ya kan. Permisi pak. Orang tadi dia. Serius lu. Serius lu. Kejar gak tuh kita? Kita buka dulu, aman sih. Nice outfit. Ya kita langsung aja nantinya. Travel to the football and annoy the mascot. Oke. Okay. Berarti bentar lagi kayaknya kita ngelawan bosnya Atit nih kalau kita sudah ngambil ini. Oke, sini kamu ya. Tunggu kamu. Serius loh. Kena lagi. Buset loh. Serius lo. Oke kamu ya. Kenok air kamu ya. Ganggu kamu. Oke, kita dikejar pula. Ah, udah-udah dong. Kenok kamu ya. Oke. Oke, dia bentar lagi marah. Ini sumpah nih orang kenapa coba? Ganggu banget. Knock kamu era. Kayaknya kita kabur deh. Oke, kita dikejar ya.
Buset, rame banget dah. Sampai masuk dalam sini full. Buset, kita di backup sama nih ya, sama orang nerds ya. Oke. Kita masuk dalam scene. Enggak. Ah, gampang. Oke. Buset, jago banget lu ya. Kayaknya aku tahu nih siapa dalam ini. Buset, bro. Oh, kalau gitu jangan sampai anu sih. Ya, kombil barrel. Iya. Buset, bro. Oke. Ngapain lu kamu? Kena kok. Mati kok. Kita ambil bajunya. Kan dia nih. Siapa ya? Cornelius kalau nggak salah. Oke, kita langsung aja pergi ke misi selanjutnya. Misi apa nih? The Big Game. Misi apa ini? Kayaknya melawan Ted kayak ini. Melawan apa nih? Oke, langsung aja. Oke, dia ada kayak gini ya. Oke. Mantap. Kayaknya melawan Ted nih, teman-teman. Talk to nerd agents. Oke. Turbo power. Oke. Ini bakal lama, teman-teman, karena kita disuruh joget-joget. Oke. Ini saya di sini ya. Oh, sana. Oke deh. Siapa ini? Si Baki kah? Oke. Okay. Ini coba ketahuan, teman-teman. Sampai ngumpul sini. Oke, go power kuning, merah, hijau, biru, kuning. Oke, dia ke sana sudah. Kita langsung aja masukin teman-teman. Dan ini dia. Dia kalau nggak salah lempar bola nih. Dia ambil bolanya pastilah. Oke. Okay. Kayak lempar petasan ya. Talk to nerd agents. Oke. Okay. Kita langsung. Oh, Fatty. Greetings, greetings. Kayak majas betul. The hell. Glue the player bench. Oke, kita kayaknya mana pemainnya? Oh, ini pemainnya. Hijau, merah, biru, hijau, kuning, hijau, kuning, biru.
Oke, nice. Sana dulu khusus aku mau ini. Lu ngapain, cok, di situ? NPC emang di NPC sih. Duduk lagi. Dia yang nyuruh, dia yang duduk, kocak. Gak ada tuh dia. Oke. Bench loot. Ini kayak orang Rusia sumpah nih orang ini. Talk to Nerd Agents, oke. Okay. Gurunya kenapa masih kuning? Padahal kan gak ada jam, bang. Oke. Okay. Sumpah itu dari awal game sampai sekarang itu gak dislet, gak diresleting itu aneh, itu gak ditutup itu kancing celana itu loh. Lucu Alji ini. Lucu betul dah. Kita langsung masuk kayaknya kita aneh. Kuning, merah, biru, kuning, merah, hijau, kuning, biru. Oke. Ada lagi dong. Kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, merah. Dan terakhir kuning. Nice. Kita kencingin ya. Ini betapa nggak menjijikannya ini. Deep to school gym, oke. Okay. Dia minum lagi. Lucu ya gitu ya. Talk to Nerd Agent terakhir. Enggak terakhir kayak ini. Coba jangan pakai majas, Pang Melvin. Put marbles on the football field. Oke. Okay. Karena dia nggak tahu kalau itu kita dalamnya. Ya ada juga orang sini. Oke, okay, sekali lagi. Jangan sampai kita juga kena kelereng ya, teman-teman. Oke. Okay. Mereka lari ya. Satu kena kelereng, satu kena kelereng. Nggak sakit ini sakit tuh. Talk to the final nerd agent. Oke, okay, kita ngomong ke agent yang terakhir. Oke. Okay. Get to it and switch. Oke, okay, kita berarti ngatur skornya itu. Oke, okay, dan ini yang terakhir ya. Hack the scoreboard. Nah, itu. Tuh, nurse itu kalau masalah kelahi dia nggak jago. Dia jangan sampai kena teman-teman. Biru, kuning, hijau, merah, hijau,
kuning, merah, dan terakhir yang biru. Oke, langsung aja teman. Padahal ada orang situ. Go get them guys. Jadi Jax play with their balls. Cok respect cuma 10 ya. Itu sudah habis cok respect itu. Rewardnya $25. Oke, kita lama lawan Ted Boss Athlete ya. Oke, kita langsung aja ke misinya tuh teman. Dodge the boss that they throw, pick them up and throw them back to the jockets. Ah, jangan lu. Itu petasan, teman-teman. Eh, mana nih? Oke. Oh, kita harus ngelempar ini deh. Oh iya, berarti kita harus ngelempar ini, teman. Eh, aku gimana mau gerak nih? Ya, lempar sini ke aku, lempar sini ke aku. KO lu. KO lagi lu. KO lagi lu. Ayolah cepet-cepet lah. Oke. Wah, dia masih kuat ya. Kita lawanin teman-teman para pengganggu. Kita dulu menghindar dulu. Oke. Substitute matamu. Oke, makasih atas anunya. Sumpah teman, ini susah banget. Oke, dia kenok. Itu kemana lempar aku tadi? Oke, dia kenok satu hit doang loh. Serius lu? Kenok lu. Kenok tuh. Kayak terakhir nih. Quick replace him. Buset lu, bro. Ntar aku ambil darah lu, teman-teman. Buset lu. Makasih. Oke, dia kenok sudah. Tinggal dua lagi, teman-teman. Mantap sekali lagi. Sip. Oke. Malah ngedia. Dapat darah. Sekte tuh. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita sudah mengalahkan Ted Boss Athlete. I'm king of the school, anjay. Tanpa PT pasti si Jimmy nggak bisa apa-apa gitu loh.
langsung tamat, bukan tamat sih, kita sudah mendominasi para fraksi-fraksi yang ada di sekolah Woodward. Keren sih. The Fall, oh ini chapter 5 sudah. Chapter terakhir dari game Bluey, teman-teman. The Fall and Rise of Jimmy Hopkins, umur 15. Berarti ini kita akan bermasalah dengan anak-anak kota, teman-teman. Langsung aja kita skip. Oke. Dan mungkin sampai sini, teman-teman, episode kali ini. Dan seperti biasa, besok kita akan main lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, serta komen dan share video ini ke teman-teman kalian tentang video ini. Sampai situ aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.